Jai Home. This is Joy News. Mari kita lihat apa Joy News bagi minggu ini. Let's go church. Jom datang ke Sunday Service kita pada minggu hadapan bertarik 27 Agustus 2023. Perjamuan kudus akan diadakan dan seperti biasa, ibadah akan bermula tepat pada jam 9 pagi. Mari datang awal-awal dan singgah di sana JC Cafe sambil menunggu pintu multipurpose hall dibuka pada jam 8.30 pagi. Sambil makan-makan, kita cerita-cerita dulu. Satu minggu sudah kan tidak jumpa, bah, kita connect to each other dulu di sana JC Cafe ya. JC Cafe dibuka pada 7.30 pagi gitu. Bah, jangan lupa datang on time ya, sebab pintu utama akan ditutup tepat pada jam 9 pagi. Ops, tapi sebelum itu, sempena dengan perayaan bulan kemerdekaan bulan 8 ini, jemaat digalakkan untuk memakai baju batik. Bah, cari kamu baju batik lepas nih ya. Apa-apa sejak jenis batik yang bersesuaian, kebaya kah, dress batik kah, yang penting bermotifkan batik. Bisa? Konferensi PMM SIB Sabah KPMM 44 diadakan pada 28 sehingga 30 Ogos 2023. Bah, kali ini ada booth choice store di sana di 10. Ingat gini, booth di 10. Nah, kamu tengok nih produk choice store yang terbaru. Cantik-cantik desain dia. Sambil kita pakai nih baju, sambil kita spread the word of God. Ah, gitu. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan produk terkini yang berikut. Karena selain mempunyai kualiti yang tinggi, ia juga mempunyai harga yang mampu bilik dan sangat worth it. So, jumpa Anda di KPMM 44 di D10. Great news! Pendaftaran JCLC telah dianjakan pada 17 September 2023. Ah, siapa itu pemimpin? Di Joy Center, tidak kira apapun peranan Anda, Anda adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin harus terus belajar, because the moment you stop learning, you will stop leading. Amen? Nah, daftar awal-awal sebelum tarik tutup pendaftarannya. Bagi jemaat yang sudah mendaftar dan membayar secara angsuran, thank you so much karena Anda sudah mendaftar dan mengambil keputusan untuk join JCLC 2023. Just a friendly reminder untuk membuat pembayaran sepenuhnya sebelum tarik tutup pendaftaran. Kita percaya melalui JCLC, setiap jemaat Tuhan akan mengalami transformasi dan mempelajari skill dan strategi yang dapat diaplikasi dalam mengelola tim, keluarga, ataupun community yang Tuhan percayakan untuk kita kelolakan. Anda boleh hubungi admin atau berkunjung ke counter JCLC selepas selesai ibadah nanti. Don't forget to follow IG Rasmi JCLC untuk dapatkan sebarang update yang terkini. See you in JCLC 2023. Jika Anda ingin mengakui iman Anda kepada Tuhan Yesus Kristus dan ingin menyatakan keputusan Anda untuk dibaptis di Joy Home, pendaftaran kelas baptisan ini terbuka bagi Anda. Anda boleh scan QR code yang tertera di screen. Setelah itu, pihak admin akan follow up Anda untuk proses yang selanjutnya. Baiklah, itu sahaja Joy News bagi minggu ini dan terima kasih untuk perhatian Anda semua. Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh hubungi admin melalui nomor yang tertera di screen atau Anda boleh follow dan subscribe social media rasmi Joy Center to stay updated. Bagi pelawat yang pertama kali melawat Joy Center, kami ingin mengucapkan welcome to Joy Center. Kami sangat mengalu-alukan keberadaan Anda di sini. Oleh itu, selepas ibadah nanti, kami ingin menjemput Anda untuk kupi-kupi dulu sana meeting room A. Oh ya, bagi semua jemaat yang ingin didoakan, Anda boleh berjumpa dengan admin gereja di ruangan Connect Lounge selepas ibadah selesai nanti ya. Enjoy Sunday service dan Tuhan memberkati. Love and respect. Bye-bye.